Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke teman-teman, hari ini berjumpa kembali di art class bersama Miss Ella dan Miss Nur. Di art class kali ini Miss Ella akan menjelaskan tentang kendaraan darat. Apa saja ya teman-teman kendaraan darat? Ya, betul, ada bis. Iya, yang besar. Ada berapa rodanya, teman-teman ya? Betul, ada 4. Ada apa lagi ya? Ada kendaraan yang besar lagi. Itu truk ya, yang suka membawa pasir dan lain sebagainya. Nah, terus ada apa lagi yang beroda 3? Ya, betul, ada becak yang digoes. Ya, terus yang beroda 2 ada apa ya? Sepeda motor dan juga sepeda goes itu juga rodanya ada 2. Oke teman-teman, di art class kali ini akan membuat kreativitas membuat truk ya dari kardus bekas pasta gigi. Akan ditutorialkan sama Miss Nur. Silakan Miss Nur. Iya, oke Miss Ella, sekarang kita mau membuat apa ya? Iya, kendaraan yang ada di darat yaitu kendaraan truk. Nah, kita akan membuat truk dari kardus pasta gigi yang sudah tidak terpakai. Oke, anak-anak sudah siap? Yuk, alat-alat yang kita siapkan adalah kardus bekas pasta gigi, terus gunting, lem, dan perlengkapan yang sudah Miss Nur siapkan. Sudah siap semuanya? Oke, don't forget lakban yang seperti ini boleh, yang seperti ini boleh, yang ada di rumah ya. Oke, yuk sekarang kita mau kerjakan sama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kardus bekas pasta giginya kita potong menjadi 2. Adik-adik, boleh minta tolong sama ayah dan bunda di rumah ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim, kita potong menjadi 2. Boleh ditipiskan seperti ini. Nah, oke, akan jadi seperti ini. Ya. Yang ini minta tolong sama mama untuk dipotong bentuk segitiga seperti ini. Oke. Ini untuk depannya, ini untuk belakangnya. Sekarang yang bagian bawahnya kita akan beri lakban atau lem. Kalau yang di rumah punya double A lakban yang putih seperti ini boleh digunakan. Nah, ini kita tempelkan di bagian bawahnya untuk menyambungkan seperti ini. Nah, seperti ini ya, Nak ya. Oke. Kita sambungkan. Iya, sekarang tinggal kita beri roda. Caranya kita beri lem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, tempel rodanya ya. 1, 2, 3.
truknya sudah jadi. Kita kasih jendelanya. Truknya sudah jadi. Terima kasih teman-teman. Coba dibuat di rumah ya. Ini truk dari kardus bekas pasta gigi. Bisa seperti ini. Ini juga boleh. Bisa? Oke, dicoba ya. Bye-bye.